Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka peringatan Hari TV Sedunia yang bertempat di aula RSI Aisyah Kota Malang di lantai 6 ini. Sangat sejuk, sangat nyaman, alhamdulillah. Terima kasih atas semuanya yang sudah hadir. Yang kami hormati Ibu Direktur RSI Aisyah, Dr. Dini, Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Ibu Dr. Teranda Haja Sri Herawati. Sampai kata dokter bisa gue. Ada dari Dinkes, insya Allah sudah ada Mbak Dias ya, dari teman-teman komunitas, dari Kader Gres, dan dari narasumber yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah mau. Alhamdulillah semuanya, saya sangat terharu sekali ya, sampai tidak bisa berkata-kata karena bahagia sekali undangan kami, alhamdulillah hampir semuanya rawo. Dan bahagia sekali karena kolaborasi yang sudah dirintis oleh Aisyah yang kami lanjutkan bisa berjalan dengan baik. Semua ini semata-mata karena komunikasi, karena jalinan yang kita bangun, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan di amal usaha Muhammadiyah ini yang bernama Rumah Sakit Aisyah. Rumah Sakit Aisyah ini bersama-sama dengan pimpinan daerah, Lazismu, Kaska, dengan Yatisa Kota Malang, senantiasa berkolaborasi termasuk dengan Dinas Kesehatan maupun dengan organisasi-organisasi profesi. Kami senantiasa berkolaborasi dalam rangka menuntaskan TBC yang ada di Kota Malang ini. Tak lupa salawat dan salam selalu kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti seminar ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan adanya seminar ini kita bisa semakin mantap menanggulangi TBC yang ada di Kota Malang. Bapak Ibu yang hadir di seminar ini, kami berharap bisa menularkan, memberikan informasi kepada yang lain di komunitasnya masing-masing, sehingga informasi yang diterima pada pagi hari ini bisa semakin luas jangkauannya, bisa semakin dipahami oleh masyarakat luas, sehingga TBC yang ada di Kota Malang ini semakin hari semakin berkurang. Terus bersemangat untuk menanggulangi TBC yang ada di Kota Malang, dan insya Allah kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, sehingga bisa menjalankan tugas-tugas kita sebagai kader-kader TBC, sebagai tokoh masyarakat, sebagai apapun itu profesi kita, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Rini maupun Bu Hera tadi, tugas kita itu ternyata banyak. Kalau sudah kader, itu biasanya Dokter ini Bu Hera, gak cukup kader TB, mesti ditambahi kader posyandu, kader lansia, kader apa lagi Bu? Kader lingkungan, kader, pokoknya kader. Yang namanya kader itu kadernya mau macam-macam. Insya Allah, dengan kita semakin luas aktivitas yang kita lakukan, itu mempermudah kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih kami haturkan kepada Direktur Rumah Sakit Aisyah Kota Malang, Ibu Kepimpinan Aisyah, Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Dinas Kesehatan maupun undangan yang hadir pada pagi hari ini, atas kerawuhannya, atas kerjasamanya, atas semua yang diberikan demi suksesnya seminar pada pagi hari ini. Marilah acara pada pagi hari ini, seminar TBC kali ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.